Pencalonan Ketua Pemuda UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki di Parlimen Gerik nampaknya tidak diterima akar umbi UMNO. Tular dalam media sosial rakaman pemimpin bahagian dan akar umbi UMNO secara terbuka menolak calon luar diletak bertanding di Parlimen Gerik. Untuk rekod, Ashraf semalam diumumkan sebagai calon Barisan Nasional di Gerik dan sebelum ini sudah kalah semasa bertanding pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Ketua wanita tadi, ini tanah kami, ini cara kami. Kami tahu macam mana menjaganya. 14 kali pilihan raya tanpa gagal. Walau apa tsunami di Malaysia pun, dalam PRU mana-mana pun, insya-Allah, insya-Allah Gerik akan memberikan 3 kerusi, 2 kerusi untuk pembentukan negeri, 1 kerusi untuk pembentukan kerajaan pusat. Jadi, kita mengharapkan pada pertemuan malam ini, kita telah bagi mesej loud and clear kepada kepimpinan di atas supaya dengar rintihan kami. Kami tidak mahu calon luar. Dengan ini saya membuka... Jadi saya memberi peluang kalau ada seorang dua lagi yang nak cakap.